Artileri unit pertahanan udara menghancurkan DRG Ukraina saat berusaha mencoba menembus posisi pasukan Rusia di malam hari. Rekamannya beredar di Telegram pada Rabu 22 Maret 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan rentetan peluru artileri Rusia tepat sasaran melibas sejumlah tenaga DRG Ukraina. Dampak serangan, ledakan dahsyat hingga mayat pasukan Ukraina yang bergelimpangan terekam drone Rusia. Tenaga DRG Ukraina tampak tewas dengan luka di sekujur tubuh. Namun tidak dirincikan total pasukan yang dieliminir, termasuk lokasi benteng militer Rusia yang coba ditembus. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Rusia melaporkan secara total 403 pesawat Ukraina, 224 helikopter, 3.528 UAV, 414 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 920 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Total 167.490 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga ke 392